Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube aku, Pipit Cemplok. Hari ini aku mau bikin mie goreng telur dari Indomie. Bikinnya mudah, simpel, bahannya juga gampang, tapi rasanya dijamin enak. Yuk ditonton terus videonya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen di channel YouTube aku. Dan selamat menonton. Oke, ini yang pertama. Mau siapin bahannya dulu. Aku di sini pakai 2 indomie goreng dan ada 2 telur serta ada bumbunya. Ini mau aku potong-potong dulu bawang merah, bawang putih, cabai. Untuk yang suka pedas boleh banget ditambahkan cabainya. Ini nanti bakal aku masak dulu, aku tumis berbarengan terkecuali tomat, karena tomat itu nanti aku bakal ngasihnya di akhir. Oke, ini udah selesai dan sekarang aku mau rebus indominya dulu. Kemudian campurkan semua bumbu indomie goreng di dalam satu wadah. Dan ini aku tambahkan 1/2 sendok teh garam. Oke, ini indominya sudah matang dan aku mau campurkan segera di dalam wadah yang udah terisi bumbu ya. Ini mau aku aduk-aduk sampai bumbunya itu tercampur rata. Boleh ditambahkan kecap ataupun saus sambal, tapi kalau aku untuk penggunaan saus dan kecapnya sudah cukup, jadi tidak ditambahkan. Lanjut, ini aku mau potong tomat dan sawi hijau. Kebetulan stok sawi hijau di dapur aku ini tinggal sedikit, jadi ya aku pakai cuma seadanya aja. Dan untuk telur, alangkah baiknya ini aku taruh di wadah dulu seperti ini, jadi supaya tahu telurnya masih bagus apa tidak. Kemudian ini mau aku kocok lepas. Lanjut, sekarang aku mau numis bumbunya dulu. Pastikan untuk minyak gorengnya sudah panas ya. Kalau bumbunya sudah kering seperti ini, aku mau langsung campurkan telurnya. Oke, ini aku sisihkan dulu untuk bumbunya. Diaduk terus telurnya sampai benar-benar matang. Kalau sudah matang, baru aku campurkan dengan bumbu yang aku sisihkan tadi. Oke, ini sudah matang, lalu aku campurkan. Oke, ini aku mau lanjut tambahkan sawi hijau dan tomat. Untuk pemakaian sawi hijau ini aku sedikit banget karena ini sisa stok di dapur. Kalau kalian punya ada kol, ada seledri, boleh ditambahkan. Oke, ini udah siap. Mau aku tuang langsung indomie yang udah aku aduk-aduk dengan bumbu. Jangan lupa untuk diaduk sampai tercampur rata bumbunya dengan indomie supaya rasanya lebih enak dan lebih berasa. Dan oke, ini sudah matang. Dan ini jadinya resep dari aku, indomie goreng telur. Bahan seadanya tapi rasa dijamin enak. Selamat menonton dan terima kasih.